Nah, masih di seputaran Cengger Petir banyak Pak Beden ya. Ini video kedua saya di sini. Nanti kita lihat ini dari XPO Haryanto itu, PO Haryanto 080 kalau nggak salah ya. Videonya nanti tak sepilkan sedikit. Video saya sebelumnya kan juga pernah di sini ada. Jadi sebelum jadi rombak JP5 dari PO Haryanto ini, biar lebih detailnya saya cek dulu video saya sebelumnya. Tapi nanti sambil tak masukin juga nih. Tuh. Sudah untuk bagian belakangnya pun juga sudah nampak JP5-nya. Yuk kita langsung review unit armadanya. Dan juga yang saya dapat kabar informasi bahwa untuk unit PO Haryanto ini sold out ke Satria Timur kalau nggak salah ya. Mungkin saya pernah ada juga salah satu komentar juga bahwa HR dari PO Haryanto itu sudah sold out masuk. Yuk kita nanti kita tunggu untuk videonya seperti apa juga. Untuk kepedetannya pokoknya pantau terus video saya dan info terupdate untuk di channel Petir banyak Pak. Nah ini yang JBus 3 ini ya, garapan ini. Dan ini unit dari PO Haryanto yang sudah salat ke Satria Timur. Dimana dari Satria Timur itu kalau nggak salah itu dari Jember ya Bolo. Jadi ini di rombaknya bagian depan dan belakang ya, karena dulunya JBus 3, kini dirombak jadi JBus 5. Seperti ini penampakannya. Depan belakang sudah terpasang. Bahkan nanti di tulisan jempol dan juga langsung dasar-dasar pet sebelum pengecatan. Juga masih dikerjakan belum, karena banyak sekali buat teman-teman yang menginformasikan untuk update lagi di bengkel sini. Ayo kita lihat untuk bagian depannya ya, teman-teman tahu juga proses-prosesnya di bengkel pedirbannya Pak Bejo ini ya. Biasanya Pak Bejonya kesini tapi hari ini nggak kesini kayaknya Pak. Sudah selesai dibersihkan debu-debunya. Nanti bakalan langsung pembikinan livery. Tapi untuk liverynya saya kurang tahu ini untuk unit ini punya siapa ya. Ini sudah terpasang seperti ini nih. Sudah selesai, tinggal nanti pengecatan, pembikinan livery. Seperti ini penampakan unit dari XPO Haryanto 080. Sebagian depannya sudah nampak bentuk dari JBus 5-nya. Luar biasa ya. Dulu untuk JBus 3 apa itu ya? Dari SR3-nya sudah pernah rilis juga dari body repair sini. Sekarang bikin apa itu JBus 5 produknya seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi harus penempatannya itu benar-benar detail ya. Bis, guys, meracuni JBus 5. Harapan dari body repair harus bisa ini kan ini. Karena sudah merambah ganteng emang.
kita lihat lebih detail lagi seperti apa, seperti ini untuk jet bus 5 ala body repair velo. Nah ini, dan ini bagian nampak depannya sini kan soalnya dirombak ya, tadinya CB3, jadi bagian depannya sini diganti ini. Seperti ini pula. Ini ternyata juga sini ada bagian-bagian yang diganti karena kemungkinan besar seperti nanti akan dibuat wisata kayaknya pula. Ini pun juga baru nih bagian sini. Ini juga baru kemarin kan nggak ada nih, sekarang dikasih ini. Soalnya sini biasanya buat ngisi barang apa itu ya, peralatan-peralatan dari kru. Seperti ini. Wah, ini pun juga bagian dipotong juga nih, lihat ya. Ini juga dikasih baru juga nih, baru. Seperti ini. Dan ini toiletnya pun juga dicopot kayaknya tadi nih. Seperti ini, ini bisa dilihat sendiri biar lebih detail teman-teman bisa lihat sendiri nih, produk alat dari body repairnya Pak Bejo nih. Ya ini kan untuk pas waktu pemasangan seperti ini. Nah pas jadinya sudah seperti ini. Ini sudah didempol, sudah dipoksi pendasaran cat juga ini, kalau dari Gapuran yang Rahayu. Oke, nanti pantau terus saja untuk di channel saya. Bahkan saya ini ya, informasi-informasi perkembangan dari bengkel body repair sini. Nih, tak kirain dulu itu enggak sold out pas waktu datang pertama kali. Ya ternyata setelah dapat komentar-komentar di YouTube, ternyata sold out ke Satria Timur. Seperti itu informasi yang saya dapatkan, Bro. Nanti kemungkinan besar ini pun juga bakalan ganti livery ini. Kemungkinan besar ya, sama ini kan ada kemarin yang wayang. Ini juga ada tulisan PH Rianta, Menara Kudusnya juga ada. Tapi ya kita tunggu aja nanti seperti apa rombakan dari XPO Haryanto yang satu ini pula. Warung Mas Nafi, karena ini sudah jam waktunya makan siang bola. Seperti ini biar teman-teman tahu lebih detail lagi garapan-garapan di salah satu body repair ya. Ini jet bus 3 nya seperti ini. Ini pun juga tinggal pembikinan livery cat jadi rilis lagi, memang luar biasa ya. Semoga makin berkembang terus. Silakan nanti tulis di kolom komentar saya boleh, biar lebih ini ya, lebih detail lagi informasi saya berikan buat teman-teman semuanya pokoknya.